healing. Working mulu. Iya. Hari ini adalah hari libur, teman. Saya ajak teman kita jalan-jalan lagi ke Soe TTS. Oke, gas! Perbatasan antara Kupang dan TTS. Ini jembatan Nolmina karena ini adalah sungai Nolmina. Berdiri toh, kok duduk lagi? Jembatan ini panjangnya sekitar 240 meter dan lebarnya sekitar 7 meter. Ini salah satu tempat di mana orang sering foto-foto kalau melewati jembatan ini. Lumayan. Manis ya? Mau lah. Tadi langsung mau. Berdiri kok, duduk terus sebentar duduk lagi. Hah? Aduh, pecah. Pecah yang satu nih. Ya, perjalanan kita mungkin sekitar 1 jam lagi. Kita sudah masuk di kota Soe TTS. Teman, ini ada kita diberhentikan, kayaknya ini pos COVID, ada pemeriksaan biasa antara perbatasan satu kabupaten dengan kabupaten lain. Sekarang lagi gencar-gencarnya untuk pemeriksaan COVID bagi orang-orang yang akan masuk ke satu kabupaten dari kabupaten lain. Oke, kalau panas berarti balik. Kita parkir dulu, kemudian kita cek. Biasanya hanya cek suhu. Kita cek suhu. Mudah-mudahan di bawah 60-an lah atau 65 lah. Standar lah. Oke. Oke. Oke, aman.
Kita lanjut perjalanan. Suhunya tidak tinggi, standar 60 berapa tadi? 66, 65. Oke, kita lanjut menuju Soe. Tidak jauh lagi, teman. Kita cek lagi di tempat lain, mungkin harganya agak berbeda. Kita singgah beli dulu, ada banyak juga di sini dan sepertinya murah. Standar kayaknya. Oke. Ada sekarang lagi musim alpukat. Alpukat, ada jambu, ada sayur apa nih? Labu Jepang. Ada pisang. Soe ini cuacanya dingin, berbeda sekali dengan Kupang. Jadi buah-buahan juga di sini banyak. Apalagi sekarang alpukat lagi musim, jadi banyak sekali. Besar-besar juga. Yeah.
di mana? Itu biar simpan meren 2 hari begitu toh, yang saya itu kan semasa. Ini berapa?